sebelum menggunakan cakar bajar itu kita merek Cina lah, produk-produk Cina gitu. Kendalanya sih nomor satunya ya, bagi yang bikin saya pusing adalah bagian kerdang. Bagian kerdang itu nggak bisa lagi dimaklumi bagi saya. Karena kalau bagian kerdang ini, owner deal itu yang dibeli katanya tunggu pesan dulu. Datangnya kapan? Kerjaan besok sudah menunggu. Kalau ke cakar bajar kita pesan ini hari, asal duitnya udah kirim, paling lambat 3 hari udah datang. Pulang balik dan di detor waktu sebelum cakar baja. Kalau seingat saya itu paling sedikit 8 ke 9 kali belum pakai kuit cakar baja ya. Saya tidak memburu-buru, kan memang hari itu saya sebelum pakai kuit cakar baja target saya hanya 5 bulan. Memang 5 bulan 4 bulan udah hancur. Ada aja lah masalahnya, kadang dikeluhan di mesin, kadang dikeluhannya di pos neleng. Sekarang saya sudah pakai kuit cakar baja, enggak ganti-ganti detor lagi. Sekarang kan gini, selain soal cari duit, pelanggan kan kecewa kalau umpamanya kita tidak bisa kerja. Gara-gara owner deal-nya lama datangnya. Bukan aku bilang nggak ada deal buatan Cina. Mungkin ada, tapi prosesnya sangat lama. Jadi kalau menggunakan kuit paling lambat 3 hari. Kalau meleset mungkin ada hari minggunya paling lama 5 hari. Sudah datang. Kalau umpamanya produk yang lain itu tadi, bisa nunggu berbulan-bulan. Orang perlu nanam, apa boleh nunggu berbulan-bulan, kan seperti itu. Saya bukan menjelek-jelekkan produk yang lain, bukan. Bukan saya bilang nggak ada. Mungkin ada, tapi lama datangnya, gitu.